Beli dan tonton juga bagian stand-up komedi dari Tur Cerita Cintaku 2022-2023 di www.standupradit.com. Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, gue stand-up komedi selama 1 jam. Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan. Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan. Ini adalah cuplikan salah satu show. Beliin kue tiau buat gebetan. Kue tiaunya dikasih temen gue. Temen gue bilang ke gue, apa sih? Hawa-hawa Kevin Tanes nih kayaknya. Beliin kue tiau buat gebetan. Kue tiaunya dikasih temen gue. Temen gue bilang ke gue. Oke. Gue mau panggil tapi feeling gak enak. David, mana David? Halo David. Ya, silakan. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya udah, duduk silakan. Nah lo, ya. Wih, pakai sendal jepit dong yang bener aja dong. Lo datang ke acara di gedung rapi kayak gini kan, masa pakai sendal jepit, David? Kenapa lo nggak pakai sepatu datang ke sini? Basah bang. Hah? Sepatunya basah. Kok bisa basah? Hujan-hujan. Oh iya, gue goblok ya. Emang gue tolol sih. Hujan emang mau bikin basah sih. Tapi tadinya pakai sepatu. Sepatunya hujan kemarin, udah kemarin hujannya. Sorry Bang Gugu. Sepatunya cuma satu. Oh. Kenapa sepatunya cuma satu? Emang ini kesayangan kah atau emang lagi enggak ada duit kah? Betul. Ya, betul yang ada. Gak ada, gak ada duit. Ada dua. Gak ada duit. Itu ada dua. Jadi dua. Kesel gue. Enggak lagi enggak ada uang. Iya, betul. Pengen enggak beli sepatu? Pengen. Pengen punya sepatu baru enggak? Pengen. Beli sendiri ya. Oke, ini lo jelasin ke gue lo nulis apa? Beli kue tiau buat gebetan, koma, kue tiaunya dikasih teman gue, titik. Teman gue bilang ke gue, titik. Apa ini? Jadi latarnya itu pas udah SMA. Pas masih SMA maksudnya, sorry. Jauh bener. Latarnya, oke. Latarnya waktu SMA. Ya ada background story ya. Bener. Udah kayak One Piece ya. Latarnya pas SMA. Betul. Oke, terus? Jadi lagi event, terus dia belum makan. Gue bawain, kue tiau gue beliin khusus buat dia. Temen lu nih? Gebetan. Oke, gebetan. Di SMA latarnya ya? SMA. Jadi ada syarat gitu kayak dia gak boleh makan sapi gitu. Oh dia, emang ininya dia, kepercayaannya dia, ya, agamanya betul, dia. Betul, betul. Oke, terus? Terus? Gua... Sapi-sapi apa yang nempel di dinding? Tempelan sapi. Hah? Tempelan sapi. Stiker lo bilang tempelan? Tempel? Gue baru tahu ada orang ngomong stiker tempelan. Maksudnya stiker kan? Iya betul, betul. Oh gitu ya? Nasi disebut apa di sana nasi? Nasi. Bulir-bulir putih. Bukan, ini kita setiap hari dapat pengetahuan baru teman-teman. Stiker itu tempelan, terus-terus. Mana tadi bang? Oh sampai... Ngalur, ngalur. Lagi cerita latar tadi. Udah lewat. Hah? Masih di SMA? Sampai beliin kue tiau. Iya sampai beliin kue tiau. Beliin kue tiau kan. Dia kan gak boleh makan sapi. Tuh, terus saya beliin kue tiau. Ada sapinya gak? Nah, ceritanya di sini. Jadi saya... Bridging dulu. Iya. Ya maaf, gue bego banget ya. Aturan gue sabar aja. Lu jadi tempelan nih. Terus gue bilang ke penjualnya kayak, kok? Apa? Siapa? Penjualnya. Oh, kok. Iya. Ya, kok. Gitu.
pesen kue tiaw ya, ayam, jangan pakai sapi. Lo bilang nih ke kokonya. Lo bilang. Terus? Oh iya deh. Datang kue tiawnya. Setelah itu ya udah, pas gue udah ambil kue tiawnya, gue bawain ke event teater. Udah, gue bawain ke gebetan gue. Iya. Yeah. Event teater. Abis itu, setelah... Kayaknya sedih banget sih. Sampai narik nafas. Lumayan. Oh sedih, oh ya, maaf gue gak tahu. Ada minum gak? Panitia ada minum gak? Panitia ada minum, dia mau nih. Ada minum gak? Nanti kita tunggu minum ya. Udah gak apa-apa, it's okay. Sama tisu-tisu kalau ada. Nih. Oke, terus. Udah habis itu. Kenapa harus dari bawah sih? Kan dia bisa dari atas ya? Dari atas susah. Dari atas. Kan lu bisa dari atas. Kan nongol, yang nongol kan di atas nih. Kenapa lu harus kayak... Jangan dari celana lagi lu gini nanti. Masuk gini. Emang suka ribet emang hidup lu ya? Ya, terus. Ya, sorry ya kalau gua ngingetin lu sama kenangan. Ya. Terus. Sama mana tadi? Si Koko yang penjual kan main teater nih. Oh, iya. Gua ya terus. Terus gua bawa, David. Gua bawain kue tiaw-nya ke gebetan gua. Iya. Yeah. Nih ada kue tiaw, makan ya jangan sampai sakit. Ide. Tapi lo orang baik lo, perhatian lo. Terus. Abis itu udah selesai teater, kayak gua ngechat, tapi kok ada yang aneh rasanya. Kayak chatannya kayak si apa, cuek-cuek gitu. Oh. Abis itu... Temennya ada yang bilang ke gue kayak, Fit lu gimana sih? Oh temennya datang tuh? Yeah. Uh-uh. Ngechat gue. Ngechat. Oh iya ngechat, oh chat. Yeah. Yeah. Chat. Chat. Ngechat gue lu kayak dikasih dulux lu. Terus? Abis itu udah ngechat gue, Fit lu gimana sih? Kan dia gak boleh makan sapi, kenapa lu kasih kue tiaw sapi? Nah, terus gue kayak, what? Gitu. Wih. Kenapa jadi bahasa Inggris tiba-tiba? Terus. Hah, gue pesennya kue tiaw ayam. Lo bilang gitu tuh. Jadi intinya tuh gara-gara Koko ini hubungan gue rusak. Begitu. Kalau Koko itu nonton, lo mau bilang apa? Kalau di rumah nih si Koko-Koko yang jualan kue tiaw sapi nih. Kue tiaw ayam kan. Terus dia ngeliat, David nih. Dia bilang, ini gue inget pas SMA gue salah gak sih? Lo mau bilang apa ke Koko itu? Kaget. Agak kaget ya. Ada lanjutannya tadi. Apa tuh? Memang acara ini membawa pengaruh buruk buat kita semua ya.